Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan bahas hasil pertandingan Piala AFF U22 tahun 2022. Berikut daftar 8 pencetak gol sejauh ini di fase grup. Dan berikut update klasemen di fase grup Piala AFF U22 tahun 2022. Sekarang kita masuk ke hasil pertandingan lanjutan fase grup, di mana pertandingan untuk hari ini datang dari grup B, yaitu Laos U22 berhadapan dengan Malaysia U22. Di luar dugaan, pertandingan ini dimenangkan oleh Laos U22 dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Laos U22 pimpin puncak klasemen di grup B untuk leg pertama. Berikut dua pencetak gol dari Laos U22. Jadwal pertandingan fase grup selanjutnya datang dari grup C, yaitu Singapura U22 akan berhadapan dengan Vietnam U22. Pertandingan akan digelar pada 19 Februari 2022. Start pertandingan diperkirakan pada pukul 19.00 WIB. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan fase grup Piala AFF U22 tahun 2022. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.